Halo guys, gue ada giveaway total 15 DL. Untuk cara joinnya itu tinggal like videonya, terus juga di subscribe channelnya, habis itu di komen ya nama wallet kalian, gak usah pakai Glow ID, gak apa-apa. Nanti dibagiin giveaway-nya itu pas gue udah 19.000 subscriber ya, oke? Halo guys, balik lagi sama gue. Di video kali ini gue mau nunjukin kalian profitan yang untuk profitan sampingan ya. Jadi kayaknya nggak perlu males-males juga gitu kan, karena ya ini profitan sampingan. Kalau kalian lakuin nggak apa-apa, kalau kalian nggak lakuin juga nggak apa-apa gitu ya, karena kan cuma nambahin profitan sampingan aja gitu, bukan untuk dijadikan utama ya. Untuk profitannya apa, langsung aja kita ke iklan dulu, disconnect sekalian tuh. Oke, mengingatkan kembali ya bagi kalian yang gabut-gabut gitu kan. Misalkan kalian udah capek farming gitu kan, apalagi ya mungkin di video kali ini kalian udah kayak capek gitu kan. Ah bang, gue udah capek lah, gak mau profitan dulu gitu. Atau enggak kayak, ah nantilah bang, gue mau apa namanya tuh, mau ke world ini dulu gitu, gue mau senang-senang dulu kan, baru entah gue ngelakuin profitan yang ada di video ini gitu kan. Nah kalian bisa banget nih ke world pacar gitu kan. Atau gak mungkin abang gue mau kagak ada modal nih, mau profitan gitu kan. Bisa banget kalian nyari modal di world ini ya, karena di sini ada dice gamenya. Selain world ini sudah kembali gitu kan, gila, world pacar comeback, entah dibeli berapa ratus BGL ya, sinting cuy ownernya, gila sih ya kan. Di sini juga kalian bisa gabut-gabutan cari teman baru gitu kan. Kalian juga bisa main kelas-kelasan di sini ya kan, sekolah-sekolahan, tapi sekolahnya tutup karena apa? Karena malam, betul. Ya kan? Di sini juga ada password door game ya, nanti yang di-setting ya kan. Kalian bisa banget tuh yang namanya visit world pacar ya. Nostalgia enggak sih dulu zaman-zaman kita awal-awal main kalau misalkan gabut gitu kan. Entah itu kayak benar-benar gabut aja pengen liatin orang ngobrol ke world pacar gitu kan. Gak pengen ngapa-ngapain sih, cuma pengen liat orang aja gitu. Atau enggak kalau zaman-zaman jadul tuh show-show gitu kan, atau enggak show-show level, siapa level lebih tinggi gitu. Wah, ada level 100 gitu kan. Buset dah kalau kata gua, zaman-zaman jadul tuh zaman-zaman nostalgia di world ini sih. Tapi ya misalkan kalian gabut, kalian bisa langsung ke world pacar ini ya untuk nyari teman baru, nyari mungkin nyari doi baru, nyari kenalan baru, nyari koneksi dan relasi baru, bisa banget ke world pacar ini ya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, sudah nonton iklannya, langsung aja kita masuk ke profitannya ya. Profitannya itu namanya Surgery Supply Card ya. Jadi Surgery Supply Card ini dia gacha yang 100% dapat itemnya itu pasti ya, walaupun di dalam card gini kan gue juga bingung gitu. Mungkin untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya, tapi entah itu apa, langsung aja kita gebuk ya nih. Lihat langsung dapat apa aja. Boom, dapat 5 tools each ya. Oke, kita gua ada stitches kalau nggak salah di backpack. Langsung aja kita drop dulu stitchesnya. Nah, ini stitches gua drop dulu. Nah, kita cek dapat apa nih. Tuh, dapat 5 tools each ya. Dapat semua. Gua kirain stitches nggak dapat gitu. Enggak taunya dapat semua, cuy. Langsung aja kita gas lagi sampai habis ya. Nih, videonya nggak terlalu lama ya, karena kan ya untuk profitan sampingan, dan untuk itu juga apa, entah kita hitung ya, apakah kalau misalkan kita beli Surgery card-nya ini di harga sekian dan kita jual toolsnya di harga sekian, apakah kita bakalan profit gitu kan. Nah ini bakalan kita cek ya di video kali ini ya, karena ini dapat namanya Surge E juga satu ya tuh. Oke, gue drop dulu Surge E, gue ada 131 yang sebelumnya. Langsung aja kita back lagi ya. Ini bakal gua cepetin biar nggak terlalu lama videonya, cuy. Oke, udah digebuk semua ya. Baik, kita cek dapat berapa. Harusnya sih tinggal dikali 5 aja kan, nggak usah sulit-sulit gitu, nggak usah nyusahin diri sendiri gitu kan. Tapi kayaknya ini ada yang belum ke gebuk deh. Kayaknya cuma dapat itu. Oh, apa tadi gua keambil 3 ya? Oh iya, keambil 3, pantesan aja tuh. Bentar, gua ambil 2 lagi. Nah, berarti harusnya itu udah berapa ini ya? Tadi harusnya kan 142 ya, berarti 58. Nah, dapat toolsnya itu berapa, langsung aja dikali pakai kalkulator ya biar cepet ya. 142 dikali 5,
dapatnya itu 710 tools each ya. Oke, kita dapat 710 tools ya kan. Mari kita cek dapat berapa ya di sini ya nih. Langsung aja kita masukin ke vending ya di sini. Oke, langsung aja kita masukin ke vendingnya ya. Nah, gas ya kan. Masukin ke vending. Ini jatuhnya kayak M-Shock sama gak sih bro? Bentar, coba gue cek deh. Apa beda? Beda sih harusnya. Bentar. Mana M-Shock? M-Shock itu di mana sih activities ya? Oh iya ini. Oh enggak, kalau M-Shock itu dapetnya 20 ya. Ini kita dapatnya itu 1. 5. Berarti M-Shock itu sama aja kayak 5 pack ya. 5. Enggak sih. Sama aja kayak 4 pack tapi shulknya itu dibonusin 1 ya. Karena kan 5 kali 4 20 gitu. Harusnya kan dapat shulknya 4-nya dapatnya 5 gitu kan. Oke, nantilah kita hitung lah. Kita masukin sugar tools-nya dulu, antibiotik, antiseptik, klem, terus surgical defibrillator, lab kit. Ini harusnya gue bikin kalkulator sekalian kali ya, buat apa namanya, buat yang macam-macam kayak gini cuy. Apa sih namanya barusan yang sebagai karet ini ya, biar apa namanya, biar gampang gitu ya kan, logical stitches, biar nggak usah pakai namanya kalkulator biasa lagi gitu, tinggal pakai Gotopia kalkulator yang bisa didownload di Play Store ya. Kan jadi enak gitu kan. Tak 142 shock, okay, shock ego taruh sini lah. Ini bukan shock ego soalnya yang okay. Apa kita lanjut masukin lagi? Ini bakal gua cepetin lagi ya. Oke, okay, kita balik lagi ya. Ini orang nggak jelas lumayan ya. Kita dapat di berapa ini? 710 tools ya. Mari kita hitung profitnya. Oke. Okay. Untuk harga kita cek iHemo ya, langsung aja. Ntar gua tampilin di layar ya kan. Sales surgical tool. Surgery sih sekarang orang bilangnya, bukan surgical. Sales surgery tool ya. Kita cek aja di ini nih. Ada orang di what. Oh ini aja. Kita cek si Zufasa ya. Nah. Nah lo nge-lag lagi. Oke enggak. Bagus. Ya abis bang. Nih anestetik ya, anestetik 15/1 itu lab kit dah berapa ya, harusnya sama sih. Kita hitung ya, harganya itu lab kit lagi anestetik 15/1, anestetik 15/1. Terus antibiotik 14/1. 14/1. Terus antiseptik 16/1. Langsung aja gua skip dulu biar cepat ya. Oke, gua udah dapat harganya. Jadi dia di pins, splint, transfusion sama ultrasound itu 16/1 dan surgical sponsor di 15 sama scalpel juga ya. Untuk stitches-nya itu orang pada jual di 200/120 ya, masih sama harganya, masih kayak dulu-dulu gitu ya. Ada yang jual pada segitu sih. Langsung aja biar cepet gua tampilin di layar abis ini. Sebentar gua hitung dulu, gua pause dulu. Oke, jadi ini profitan gede banget ya, karena misalkan harga surgery card-nya itu di harga 5, di harga bayar gitu kan, kalian bisa dapat profit hampir 3DL ya, 299,2 WL dengan modal 710 WL ya kan. Ini clean-nya barusan yang tadi tuh, yang 3DL. Jadi total kalian kalau kotornya itu dapat di 10DL 9WL,2 WL ya. Jadi hitung aja dapat 10DL 9 WL gitu kan. Kalian profitnya habis itu modalnya 710 dikurang berarti dapat 299 WL. Kalau misalkan harga kreditnya 6 gimana? Masih profit ya, karena misalkan harga kreditnya 6 ya, tinggal ditambahin 142 tadi aja ya, karena kan modal gue 142 kredit gitu. Misalkan harga kredit yang beda sesuai WL ya, tinggal tambahin 142 WL gitu untuk di modalnya gitu kan. Oke.
Jadi gimana, apakah profitan sampingan ini bagus karena udah mah ngebreaknya cepet gitu kan, kayak tadi lu lihat gua ngebreak cuma berapa menit gitu kan. Abis itu jualnya juga gampang, apalagi sebagai pack gitu kan, yang setiap bulannya ada apa namanya tuh sebagai day gitu kan, dan bisa dijual kapanpun juga, tinggal ngepost aja di Hemo gitu kan, misalkan nggak mau ribet atau nggak di FB atau di mana gitu kan, di IG ya kan bisa juga. Nah ini untuk profitan sampingan, sekali lagi ya, jangan dijadiin profitan utama karena takutnya balik ke lama gitu kan. Oke, mungkin video dari gue segitu dulu. Thank you for watching. See you in the next video.